Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang paracetamol, obat ampuh untuk mengatasi nyeri dan demam. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini, caranya dengan klik subscribe, like, and share. Disadari atau tidak, kita semua pasti pernah mengkonsumsi paracetamol, baik sebagai obat demam maupun obat pereda nyeri. Jika dibandingkan dengan obat-obatan lainnya yang memberikan manfaat yang sama, yaitu untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri, maka paracetamol bisa dibilang banyak dipilih karena dirasa lebih sedikit menimbulkan efek samping. Tapi, apa sih sebenarnya obat paracetamol itu? Dan apa saja manfaatnya? Yuk, kenali lebih jauh. Berikut adalah penjelasan tentang paracetamol, obat ampuh untuk mengatasi nyeri dan demam. Asetaminofen atau paracetamol adalah obat untuk menurunkan demam dan pereda nyeri seperti nyeri haid dan sakit gigi. Paracetamol tersedia dalam bentuk tablet 500 mg dan 600 mg, sirup, drop, supositoria, dan infus. Paracetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Dengan penurunan kadar prostaglandin di dalam tubuh, tanda-tanda peradangan seperti demam dan nyeri pun akan berkurang. Paracetamol adalah obat penghilang rasa sakit yang umum digunakan untuk mengobati sakit dan nyeri. Paracetamol juga dapat digunakan untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi akibat infeksi. Paracetamol digunakan untuk mengobati banyak kondisi seperti sakit kepala, nyeri otot, radang sendi, sakit punggung, sakit gigi, pilek, dan demam. Ada banyak merek dan bentuk paracetamol yang tersedia. Di Indonesia sendiri, merek paracetamol yang banyak ditemukan adalah Panadol, Paramol, Mixagrip Flu, Huvagesic, Paramek, Sanmol, Tempra, Termorek, dan lain-lain. Pastikan Anda selalu menggunakan paracetamol sesuai aturan pakai yang tertera di kemasan obat atau sesuai dengan anjuran dokter. Hentikan penggunaan paracetamol jika keluhan yang Anda alami tidak reda setelah 3 hari mengkonsumsi paracetamol. Sama halnya dengan jenis obat lainnya, dosis pemakaian paracetamol diselaraskan berdasarkan usia serta kondisi kesehatan penderitanya. Umumnya, kemasan dari obat paracetamol pasti memiliki dosis atau aturan pemakaian yang wajib ditaati oleh pasien atau bisa dengan mengikuti nasihat yang diberikan oleh dokter. Untuk orang dewasa, dosis penggunaan paracetamol adalah 325-650 mg dan bisa diminum setiap 4 hingga 6 jam sekali. Paracetamol bisa juga dikonsumsi pada takaran 1000 mg namun dalam jangka waktu 6-8 jam sekali. Bentuk tablet yang umumnya berukuran 500 mg tentu memudahkan pasien dewasa untuk mengkonsumsi obat tersebut tanpa melebihi dosis. Dosis pada anak berusia 2 bulan hingga 12 tahun ditentukan berdasarkan berat badan anak tersebut. Per kilogram berat badannya, anak hanya boleh mengkonsumsi paracetamol dengan takaran 10-15 mg setiap 6 hingga 8 jam sekali. Artinya, jika bobot anak adalah 20 kg, maka dosis aman pemakaian paracetamol adalah 200-300 mg. Musik
Untuk anak di usia kurang dari 2 bulan, pemakaian paracetamol harus selalu ditanyakan terlebih dahulu kepada dokter dan terus diawasi. Jadi, jangan sembarangan memberikan obat tersebut untuk anak bayi dengan alasan apapun, karena dapat membahayakan kondisi kesehatannya. Paracetamol jarang menyebabkan efek samping, namun paracetamol bisa menimbulkan beberapa efek samping berikut jika digunakan secara berlebihan, antara lain demam, muncul ruam kulit yang terasa gatal, sakit tenggorokan, muncul sariawan, nyeri punggung, tubuh terasa lemah, kulit atau mata berwarna kekuningan, timbul memar pada kulit, urin berwarna keruh atau berdarah, tinja berwarna hitam atau BAB berdarah. Jika hal ini terjadi, hentikan penggunaan obat dan segera konsultasikan ke dokter Anda. Kebanyakan orang dapat menggunakan paracetamol tanpa masalah, tetapi untuk memastikannya, lebih baik bicarakan dengan dokter atau apoteker terlebih dahulu. Apabila Anda dalam kondisi hamil dan menyusui, Anda hanya boleh minum obat paracetamol jika mendapatkan rekomendasi dari dokter. Nah, itulah tadi ulasan tentang obat paracetamol, obat ampuh untuk mengatasi rasa nyeri dan demam. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk jaga kesehatan dengan selalu menjalankan pola hidup sehat. Sekian informasi dari Sahabat Kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.